Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana khusyuk dalam ibadah salat. Kita pada pertemuan yang lalu membahas khusyuk itu dari segi anggota tubuh. Jadi makanya ketika suatu hari ada seorang pemuda yang sedang salat, kemudian di sampingnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan pemuda ini? Setiap dia salat itu dia selalu pegang ini. Kemudian Rasulullah mengatakan dia tidak khusyuk. Sahabat bertanya, dari mana engkau tahu dia tidak khusyuk ya Rasulullah? Jadi Rasulullah mengatakan kalau anggota tubuhnya tidak khusyuk, berarti hatinya juga tidak khusyuk. Ya. Kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu, khusyuk itu ada hubungannya dengan konsentrasi. Jadi seorang kalau tidak konsentrasi, maka dia tidak akan khusyuk dalam beribadah. Pada suatu hari ada seorang pemuda, dia marah-marah. Jadi kata dia apa? Saya tidak khusyuk gara-gara orang di samping saya. Mereka ribut. Saya tidak khusyuk gara-gara di samping saya ada yang membaca Al-Quran, ada yang main-main. Jadi dia menyalahkan orang lain. Ketika itu ada seorang syekh. Jadi syekh ini mengatakan, wahai anak muda, kalau kamu ingin khusyuk, ya kata beliau, saya ajarkan kamu bagaimana cara khusyuk. Akhirnya diambillah air, satu gelas air. Jadi satu gelas air ini, airnya penuh. Pemuda ini tidak tahu ini tamsilan apa ini. Jadi kata syekh ini, kalau kamu ingin tahu bagaimana khusyuk, hakikat khusyuk itu, sekarang coba kamu bawa air ini, tapi dengan syarat jangan tumpah. Kamu kelilingi masjid ini, kata syekh tadi. Setelah itu pemuda ini mengatakan, mudah sekali, kata beliau. Mudah sekali saya membuat air ini tidak tumpah. Akhirnya dia mengelilingi masjid itu dalam masjid, sampai selesai kembali ke tempat semula. Apa kata pemuda ini? Sudah saya lakukan dan air ini tidak tumpah. Kemudian syekh ini mengatakan, berapa orang yang ada di samping kamu tadi? Saya tidak tahu. Berapa orang yang membaca Al-Quran di samping kamu? Saya tidak tahu. Saya cuma konsentrasi supaya air ini tidak tumpah. Apa kata syekh tadi? Itulah filosofinya seorang khusyuk dalam ibadah salat. Dia konsentrasi untuk melakukan ibadah salat sehingga tidak teringat yang lain. Ya, jadi baik bertanlah kau. Ketika tidak khusyuk, jangan salahkan orang lain. Hati kita sendiri yang tidak khusyuk dalam beribadah. Jadi sekarang kita masuk ke level, sebenarnya ini sudah level tinggi. Ini sudah level tinggi. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ada ibadah batiniah yang bisa membantu seorang itu untuk khusyuk dalam beribadah. Kalau tadi itu level-level bawah masih. Jadi arti level bawah itu, kita cukup menjaga anggota tubuh ini, kita jaga dia, kemudian kita konsentrasi dalam beribadah, kita sudah khusyuk. Ya, ini level tinggi sekarang. Bayanu al-ma'ani al-batinah allati tatimu biha hayatus salah. Jadi ada ibadah batini. Ada suatu hal yang batin yang tidak bisa dilihat. Sesuatu hal itu bisa membantu seseorang itu untuk melakukan khusyuk dalam ibadah salat. Jadi ini diringkas oleh beliau ada 6 hal. Sehingga ke-6 hal ini sudah level tinggi sebenarnya. Bukan level kita ini. Tapi kita bisa juga untuk mencoba. Karena ibadah itu kan harus sering-sering mencoba. Kalau tidak sering-sering mencoba, maka kita akan tidak senang terhadap ibadah itu. Seperti maksiat. Kenapa orang senang maksiat? Karena dia
sudah melakukan maksiat, terus-terus dia lakukan. Dia terus mencoba, terus mencoba. Sehingga sudah keenakan untuk berbuat maksiat. Kenapa seorang menikmati ibadah? Karena dia sudah terbiasa dengan ibadah itu, terbiasa dengan ibadah itu. Sehingga setiap ibadah itu nikmat sama dia. Salat sunnah itu nikmat sama dia. Salat malam itu nikmat sama dia. Kenapa nikmat? Karena sudah sering dia lakukan salat malam. Baca Al-Quran itu nikmat sama dia. Kenapa nikmat? Karena sudah sering dia lakukan. Jadi ini begitu juga. Ada 6 hal. Yang pertama, fal awalu hudurul qalbi. Hati ini bisa hadir. Bagaimana hati bisa hadir? Kita melihat dialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, idza zakartani fadhkurni wa anta tanfaddu a'dha'uka. Wahai Musa, kalau kamu itu ingin mengingatku, ingatlah kepadaku anggota tubuhmu itu kamu jatuhkan ke bawah. Ini apa maksud kamu jatuhkan ke bawah? Kamu beribadah, salatlah kamu. Kalau kamu ingin mengingatku. Artinya pada masa Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada syariat salat, itu sudah ada. Bagaimana syariat salat yang ada di dalam Taurat? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, min sifatis salati Bani Israel ayusalliya rak'ataini ghadatan wa rak'ataini asya'an. Jadi sifat salat Bani Israel itu, mereka salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Dari mana syariat ini? Syariat ini dari Taurat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Maknanya apa? Nabi Musa juga beribadah. Nabi Musa juga salat. Sebagaimana salatnya Bani Israel yang ketika diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, ibadah salat. Jadi artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, kalau kamu ingin mengingatku, maka salatlah kamu. Ini sebuah makna majas. Artinya jatuhkanlah tubuhmu. Ya, ini seperti makna di dalam Al-Quran. Ketika tengah malam itu, belakangilah bintang. Ya, wa idbaran nujum. Apa maksud belakangi bintang, Pak? Maksudnya Allah menyuruh kita untuk salat. Apa itu belakangi bintang? Bintang kan dibelakangi kan dengan rung, Pak. Dengan rungnya, Pak. Artinya ketika tengah malam sujudlah kamu kepadaku, kata Allah. Belakangilah bintang. Artinya disuruh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita masih dialog Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam. Erat kaitannya dengan hudurul qalbi. Wa kun indaka dzikri khasyian mutmainnan. Jadi ketika kamu itu menghadapku, mengingatku, jalidah kamu itu khusyuk, ya, khusyuk dan tenang. Maka di dalam ibadah salat itu ketenangan jiwa yang disuruh. Jadi hana perlai tak plung-plung, tak plung-plung ketika sedang salat. Jadi apa namanya, tidak khusyuk dalam ibadah salat. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, khasyian mutmainnan. Kamu itu khusyuk dan tenang. Maka mutmainnah itu adalah salah satu rukun salat. Kalau seorang tidak tenang dalam ibadah salatnya, maka salatnya tidak sah. Maka disuruh ulang lagi salatnya. Ini sebagaimana seorang pemuda ketika salat di samping Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasulullah menyuruh pemuda ini coba salat ulang lagi, kata Rasulullah. Pemuda ini salat lagi. Kemudian setelah itu dia salam. Rasulullah menyuruh ulang lagi salatmu. Sahabat tadi bertanya, ada apa ya Rasulullah? Ada apa dengan salat saya? Kamu tidak tenang dalam melakukan ibadah salat. Kalau seorang sudah tidak tenang, berarti dia tidak khusyuk dalam beribadah. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, khasyian, mutmainnan. Kamu harus khusyuk, konsentrasi. Ya. Jadi khusyuk itu konsentrasi. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, Allahu la yaktub. Allah tidak menulis, tidak memberikan pahala. Sudusuhu wa usyuruhu. Sudusuhu wa usyuruhu. Jadi 1/6 tidak ditulis, 1/10 tidak ditulis, illa ma'aqila biha. Kecuali dia konsentrasi dan dia sadar kalau dia sedang melakukan ibadah, ibadah salat. Maka kalau salat subuh 2 rakaat, dari pertama tidak konsentrasi, kita konsentrasinya kapan? Ketika rakaat terakhir. Ketika rakaat terakhirlah dibalas, diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari rakaat pertama kita khusyuk, kemudian rakaat kedua kita khusyuk, sampai kita itu mengakhiri dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka 2 rakaat ini diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna illa ma'aqila biha. Illa ini maknanya apa? Istisna.
Arti istisna, kalimat di belakang itu tidak berlaku semuanya. Kita ketika salat kita berdiri, kita tidak khusyuk, itu tidak berlaku semuanya. Mana yang berlaku? Illa ma aqila biha. Kecuali kalau kita itu konsentrasi dalam melakukan ibadah salat. Kita sadar, sadar dan konsentrasi dalam melakukan ibadah ibadah salat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbika. Kalau kamu mau salat, mau beribadah, jadikanlah lidahmu itu di belakang hatimu. Artinya apa? Lidahmu itu harus berbarengan dengan hatimu. Ini jangan mulut ngomong, kemudian hati sudah di tempat lain. Ya. Jadi hudurul qalbi itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi artinya kita sudah di masjid, kita mau melakukan salat subuh berjamaah, hati itu tahu kalau kita mau salat subuh berjamaah. Ya. Jadi bacaan kita itu dibawa ke hati. Jadi makanya istilah Allah kepada Nabi Musa, faj'al lisanaka min wara'i qalbika. Jadi jadikanlah lidahmu itu di belakang hatimu. Artinya apa yang kau ucapkan diketahui oleh hatimu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa idza qumta bainayadaya. Kalau kamu berdiri di depanku kata Allah. Kalau kamu mau beribadah di depanku, kalau kamu bermunajat di depanku kata Allah Subhanahu wa taala, faqum tiyamal abdi adz-dzalil. Jadikanlah dirimu itu sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita di depan gubernur, kita di depan presiden. Bagaimana apa sikap kita itu, Pak? Ya, jadi Allah mengatakan, coba kamu itu, ini untuk membantu khusyuk dalam beribadah. Fakun anta abdan zalilan. Jadilah kamu itu seorang hamba yang hina. Ya. Kita jangankan begitu, ketika pinjam hutang saja sama orang lain, kita mau menghinakan diri kita. Tadu udanyo ta sujud udanyo hanya pinjam peng fiat. Sehingga kita mengeluarkan air mata, nutulung lung tiat. Kenapa kita ketika butuh sama orang lain kita sangat khusyuk sekali, konsentrasi sekali? Kenapa ketika kita butuh kepada Allah, kita minta sesuatu kepada Allah yang menciptakan kita, yang membimbing kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menyatukan antara roh dan tubuh, yang menjadikan kita pertama sekali kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau seandainya kita ini tidak dijadikan oleh Allah, Allah sanggup juga. Allah bisa saja mengembalikan kita. Mengembalikan bagaimana? Jadi sel sperma dengan ovum ya. Dia menyatu sehingga menjadi manusia. Allah mengatakan wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya bisa memisahkan dia sehingga kalian tidak punya anak kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya masa kalian di depan saya yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, kalian tidak bisa seperti menghadap manusia, kita pinjam utang sama dia, bahkan kita sampai nangis-nangis di depan dia. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau ingin khusyuk dalam beribadah, fakun abdan dalilan. Wa najini biqalbin. Ya, kemudian beribadahlah denganku dengan hati beribadah. Ya, ibadahnya dengan hati. Jadi apapun yang kita ucapkan, ya, lagi kita nyobin, no. Kita marah sama orang lain. Apakah apa? Nyodam truk lah mati. Nyodruk lah mati. Ya. Makanya setiap kita lihat dia yang berdetak hati, yang jibu hati yang berdetak. Maka Allah menginginkan begini. Setiap kita bermunajat kepada Allah, itu yang mainnya hati. Walaupun nanti yang ucapkan yang mulut, tapi yang mainnya hati. Ya. Maka nanti membutuhkan kepada apa? Hudurul qalbi. Itu hati itu membutuhkan kepada at-tafahum. Makanya yang kedua itu tafahum. Tafahum itu apa? Kita paham apa yang kita ucapkan. Makanya kalimat takbiratul ihram adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Ya, seakan-akan kita sudah berada di alam lain. Maka takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu pemisah. Jadi artinya kita ini memisahkan diri dengan dunia sebentar. Kita sudah berada di alam lain. Ini sama seperti orang membuka HP pertama sekali. Itu buka HP itu pemisah dia di antara dunia, alam dia dengan alam lain. Makanya seorang ketika dia buka HP-nya, dia sudah berada di alam lain. Sudah berada di alam lain. Maka demi perkembangan, kenapa anak-anak ketika dia sedang main game, sedangkan ketika dia berada di alam lain, kita tegur dia, dia marah sekali. Maka ketanya-tanya jenak. Kenapa? Karena dia sedang konsentrasi berada di alam lain. Jadi makanya kalau orang ibadah salat begitu juga. Takbiratul ihram itu adalah sebuah sebuah kalimat memisahkan antara alam dia dengan alam beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jika ketika takbiratul ihram mana teringat tahalil, Pak? Nak teringat ke mana-mana lagi, Pak? Allahu akbar. Tak ada teringat ke mana lagi. Jadi makanya bawalah semua itu ke dalam hatimu. Jadi jangan di lidah saja. Makanya yang dikatakan hudurul qalbi, ini versi Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Wa na'ni bihi ayyafrughal qalbu an ghairiha huwa malabisun lahu wa mutakallim bihi. Jadi kalau ingin hudurul qalbi, kita ingin menghadirkan hati dalam salat, itu menghadirkannya bagaimana? Hati itu kosongkan dari hal yang lain. Kosongkan dari hal yang lain. Al-mulabasah. Mulabasah artinya apa? Yang dekat dengan hati itu. Jadi artinya apa? Hati itu jangan dekatkan dengan yang lain dulu. Jangan dekatkan dengan dunia dulu. Jangan dekatkan dengan syaitan dulu. Kemudian Allah juga mengatakan apa namanya? Wa mutakallim bihi. Jangan hati ini jangan berdialog dengan yang lain dulu. Maka ketika kita salat, jangan dialog dulu dengan yang lain. Jangan ajak hati untuk berdialog. Maka ketika nanti apa namanya pikiran kita mengatakan ini di rumah kunci, rumah belum terkunci lagi, Pak. Akhirnya kita bawa ke hati, Pak. Hati kamu dakdu, maknya. Yang menyuka mendakdu hati, hanapun khusyuk oleh harap khusyuk dalam ibadah. Menyuka mendakdu hati. Maka sebenarnya kunci dalam ibadah itu itulah hati. Kunci dalam bersedekah itu itulah hati. Kunci dalam tawadhu itu adalah hati. Kunci kana'ah itu adalah hati. Semua hati. Maka kajian dalam tasawuf itu, kajiannya semua kajian hati. Ya. Maka jika katanya wa taikun niga, baik melam hati. Menyuka melam hati, yang kedua benci sama dia itu apa namanya sampai mati benci kepada dia. Kenapa? Kita bawa ke dalam hati. Tapi kalau enggak kita bawa ke dalam hati, kita dengar itu bit mah kenapa? Hanya dalam dalam hati, hanya buku yang biasa macam. Tapi kalau sudah kita bawa ke dalam hati, kitanya bengeh juganya, tok mati bengeh. Makanya Allah menyuruh bawalah salat itu ke dalam hatimu. Kosongkanlah apa namanya hatimu itu dari hal yang lain. Dialog dengan yang lain. Maka sekarang susahnya ketika kita sedang salat, kita selalu berdialog dengan hati. Allahu Akbar. Katanya yang lebati, kiban. Ini yang buat kita tidak khusyuk dalam ibadah salat. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tafahum. Tafahum itu harus berbarengan dengan hudurul qalbi. Jadi setelah kita hadir hati ini, kemudian kita paham apa yang kita ucapkan. Paling enggak kita buat ini dululah. Buat apa namanya? Buat strategi dulu kan. Nyo dalam turnya, lun bermukum al-fatihah hilai mukum. Apa yang saya ucapkan itu? Dari takbiratul ihram Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nyamnya muntah hilai mukum memang. Lain hana-hana perlai mukum hilai. Kemudian tahun selanjutnya, nyo ayat mukum. Makanya supaya kita ini konsentrasi dalam ibadah salat, baca ayat, baca saja ayat yang ma'ruf saja. Apa yang paling kita senangi? Kul huwallahu ahad. Ya bacalah kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Supaya bisa membantu hati dalam khusyuk melakukan ibadah salat. Ini pribadi, salat pribadi. Jadi kalau musalat musalat berjamaah jadi imam itu terserah ya, terserah baca apa. Bahkan sahabat-sahabat itu ada yang membaca selalu dia baca qul huwallahu ahad ketika menjadi imam. Kemudian sahabat yang lain merasa apa namanya jengkel. Ya, qulullahu ahad tabi-tabi lego. Ya. Padahal beliau itu adalah hafal Al-Qur'an. Tetapi kenapa setiap salat qul huwallahu ahad saja? Akhirnya para sahabat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong kau panggil sahabat itu ya Rasulullah. Setiap beliau jadi imam ya Rasulullah, beliau selalu mengatakan membaca ayat qul huwallahu ahad padahal beliau itu hafal Al-Qur'an. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tadi dan bertanya kepada sahabat tadi, "Apakah benar kamu setiap menjadi imam membaca qul huwallahu ahad?" "Betul ya Rasulullah." "Kenapa kamu tidak baca ayat lain?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, dari sekian banyak ayat itu, qul huwallahu ahad lah yang kalau saya baca itu kita mau lamati lo ya Rasulullah. Ya. Memang beda sekali ayat itu ya Rasulullah. Karena ayat itu selalu saya baca yang membawa pengaruh pada saya dalam khusyuk dalam beribadah itulah ayat qul huwallahu ahad. Lain tidak ya Rasulullah. Lain ya juga tapi volumenya tidak begitu dahsyat seperti dahsyatnya qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Mulai sekarang baca terus qul huwallahu ahad. Kalau kamu jadi imam baca qul huwallahu ahad terus. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ditanya qul huwallahu ahad baca kena ana ada pula yang lain. Ya. Maka baca qul huwallahu ahad ana ada pula lain. Menyuruh ada pula lain cuci dia baca lah. Cuci dia baca. Makanya enggak ada masalah kita mengulang-ulang ayat itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah mengulang salah ayat-ayat itu. Kita ulang-ulang enggak ada masalah. Untuk apa? Membantu hati, Pak. Karena hati ini sudah familiar dengan ayat ini. Ya. Makanya ketika dia familiar, kita kan sudah paham. Maka
kita pilih satu ayat, kita pilih apa namanya yang bisa membuat kita khusyuk dalam beribadah. Dan pahamilah artinya. Setiap salat baca saja ayat itu, walaupun ayat pendek-pendek, baca saja ayat itu. Walaupun nanti ada surah Al-Baqarah, ada potongan-potongan ayat, baca saja ayat itu. Ya, baca saja ayat itu. Ada orang dia khusyuk ibadah membaca ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai terakhir. Kenapa dia khusyuk baca ayat itu? Karena dia teringat ini dialog Allah dengan Nabi Muhammad ini. Jadi artinya apa? Kata Ibnu Abbas, tidak ada ayat Al-Qur'an itu yang diturunkan apa namanya langsung kepada Nabi Muhammad kecuali akhir surah Al-Baqarah. Itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Maka ketika baca ayat itu, teringat bagaimana Nabi Muhammad bermunajat dan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya ayat Al-Qur'an yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, itulah ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Maka kalau kita pahami ayat itu, kan luar biasa ayat itu. Doa Nabi Muhammad apa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Sampai 3 kali Nabi Muhammad berdoa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Jadi semua ada 6 untuk membantu seorang itu khusyuk dalam beribadah. Maka kalau seandainya tidak bisa juga bagaimana? Makanya latihan. Kalau istilah Imam Al-Ghazali apa? Mumarasah. Seorang itu tidak bisa menjadi orang baik. Tapi je, tapi kueh kegop, tapi dengki kegop. Membutuhkan kepada mumarasah. Mumarasahnya kan penyakit hati. Penyakit hati itu tidak bisa hilang begitu saja. Jadi artinya apa? Dia bertahap-tahap. Obat saja bertahap. Kita ni tajak obat doktor kan? Ibu ahli doktor pun. Nyo jeb leheuro pun. Ya, ni man. Kita minta, na obat jeb diuro. Wah, na. Nyo leheuro jeb. No. Supaya apa? Dia terbiasa. Penyakitnya hem jadi hilang. Jadi, baik tempen tu na urung jeb obat doktor. Ya. Ijuk tu obat 3x1. Ya. Ibu ahli tu, oh, mahai tak pereh leheuro jeb. Tak pun betul leheuro jeb. Artinya selama 3 hari. Kaki lah lu pegat sah kali thai. 3 tabu botol, 3 jib. Ejing mungkin jib tabu botol, mungkin kemah harganya. Ya, kemahnya. Habis kemahnya, ya protes doktor lo. Kenapa orang tua saya begini? Ya, kak kemahnya. Ya, entahlah yang gedo. Setelah diberikan tahapan-tahapan, nak mau dia ikuti tahapan itu. Dia mau langsung, mau ekspres. Mau cepat, mau instan. Maka jadinya seperti itu. Begitu juga apa untuk mendidik hati, Pak. Itu perlu mumarasah. Mumarasah itu apa? Mumarasah itu latihan. Seorang yang malas untuk salat jamaah itu membutuhkan kepada mumarasah. Terus main. Seorang yang sering mepepek membutuhkan mumarasah untuk tidak mepepek. Tidak bisa dia berubah langsung, tidak bisa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya anak-anak itu mumarasahnya di mana? Latihannya di mana? Ketika umur 7 tahun dia latihan. Bukan umur 40 tahun. Ya 40 tahun baru temayangnya. Maka salat itu berat sama dia, susah sama dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa, anak itu terbiasa. Umur 7 tahun dia sudah mulai salat. 10 tahun sudah mulai salat. Ketika dia baligh, salat itu biasa saja sama dia. Ya. Kenapa biasa? Dia sudah melakukannya ketika dia umur 7 tahun. Tapi ketika dia sudah baligh, kita paksa dia untuk salat, salat itu akan berat bagi dia. Makanya penyakit hati itu kata Imam Ghazali, dihilangkannya tidak bisa begitu saja. Membutuhkan kepada mumarasah. Maka kita itu harus sering beristighfar ya. Habis salat, astagfirullah. Kenapa? Ada beberapa amal-amal yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita lakukan itu, untuk menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pedakoeh kegop, pedengki kegop, pedapubut maksiat, atau kita mendengar maksiat atau apa saja. Jadi istighfar. Istighfar ini itu apa? Untuk memutuskan yang tadi. Makanya harus membutuhkan memarasah terus. Seorang itu kalau sudah terbiasa, maka dia juga terbiasa tidak omongin orang lain. Maka dia terbiasa untuk tidak berbuat kejahatan lagi. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ini yang ketiga ini juga bisa membantu seorang itu untuk khusyuk dalam ibadah salat. Tetapi apa? Yang ketiga ini lahirnya akibat ada yang pertama dan kedua tadi. Kalau seorang itu tidak hudurul qalbi, seorang itu tidak memahami apa yang dia ucapkan, itu tidak akan bisa lahir yang ketiga. Tidak akan bisa lahir yang ketiga. Yang ketiga itu namanya ta'zim. Ta'zim itu apa? Dia memberikan nilai kepada Allah. Ibohyum Allahnya. Kenapa? Karena hatinya sudah hadir dan dia paham apa yang dia ucapkan. Makanya kita enggak perlu heran ketika seorang salat, Allahu Akbar, inna salati, pempun mendeng kai tebi mata kedoganya, Pak. Tebi kedo mata, Pak. Bukan dibuat-buat, Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku,
wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, matiku karena engkau ya Allah. Ya Allah. Makanya kita itu tawakal itu ketika pertama sekali salat saja sudah tawakal ya Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Artinya apa? Apapun yang terjadi ya Allah saya terima ya Allah. Sedang saya salat, saya meninggal, saya terima ya Allah. Apapun yang terjadi ya Allah. Ya Allah. Jadi makanya tawakal itu pertama salat saja kita sudah memutuskan hubungan dengan dunia sebentar dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, Allah mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki. Kenapa keluar air mata dia? Karena takzimnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takzim sebenarnya, Pak? Nilai yang diberikan oleh seseorang kepada yang lain, ini kalau kita bicara dalam konteks muamalah sosial. Seorang itu diberikan nilai karena dia tahu waduh, rupanya ulama kayaknya, ya, Pak. Baru diberikan nilai, Pak. Contoh paling simpel begini. Kita punya ikan hias, Pak. Ya, ada ikan hias kita. Jadi ikan hias itu, ketika kita ambil ikan hias itu, coba tawarkan kepada orang yang tidak paham ikan hias. Dia tanya sama dia, kamu mau beli berapa ikan hias saya? Maka dia mengatakan, 10 ribu belum lo. Ya, 10 ribu aja, 10 ribu minta beli, Pak. Kenapa dia minta 10 ribu, Pak? Karena dia terbayang kalau ikan itu sekilo sekian puluh ribu ini paling-paling 10 ribu ini. Kenapa? Dia tidak tahu nilainya. Sekarang bawa lagi ikan itu ke tempat orang lain, Pak. Yang paham ikan, Pak. Bawa ke orang penjual ikan. Kita tawarkan dia. Ketika dia lihat ikan kita, ini saya hargai 10 juta. Tadi dari 10 ribu menjadi 10 juta. Sekarang coba bawa lagi ikan itu kepada orang yang suka ikut kontes ikan, Pak. Coba bawa ikan itu. Bawa sertifikat sama dia. Sertifikat, 10 buah sertifikat. Bawa ikan itu. Padu menetabah, menetabah angkut lu. Coba tanya, kamu berapa ingin memberikan nilai pada ikan saya? Berapa kamu ingin beli? Dilihat sertifikatnya. Oh, luar biasa. Ikan yang ke 1 miliar saya beli. 1 miliar. Kenapa dia belikan 1 miliar? Karena dia tahu betul, Pak. Dia paham betul ikan ini, Pak. Dia tahu betul. Dari mana dia itu tahu apa memberikan takzim itu? Karena at-tafahum. Itulah yang kedua tadi. Dia paham betul. Dia paham betul dengan siapa dia menghadap. Dia tahu betul. Dia berdiri di depan siapa. Dia tahu betul, Pak. Makanya takzim itu akan muncul. Tapi sebelumnya kalau tidak tahu, maka nebohium tepu. Ya. Jadi makanya, pada suatu hari kami ingin ketemu dengan seorang profesor. Jadi profesor ini memang pakar bahasa beliau. Ketika itu kami cari-cari, dah profesor leh. Yang terbayang maklum dan teman lu, profesor itu urungnya hayudah, Pak. Ya. Rupanya beliau dengan tas satu, kamu kalian nyukkan kan profesor, tanggung lagi urung biasa, Pak. Sepatu lu kalian sepatu pikah, nama oleh, ya, Pak. Kagejak, ya. Lontan yang drone profesornya nyok, betul ya, Pak. Langsung kamu matah, ya, Pak. Kamu matah, ya, Pak. Silakan, Prof. Sopir drone terhapus, ya. Kami tanya sopir dia, Pak. Mana sopir, Prof? Saya tidak punya sopir. Jadi ngebur, Prof. Lu jangan depak, ya, Pak. Jadi pengek, lun ik bus umum, Pak. Lu menggantung, ya, Pak. Oh, baik, Prof, baik, Prof. Bahkan mocok drone dia, Prof. Kamu omeh ke dia, Prof. Jadi artinya apa? Nilai dia itu, akan ada nilai dia setelah diketahui oleh orang lain, Pak. Kalau dia itu adalah orang berilmu. Ya. Dia menyo di Jogja, ya, Pak. Di Jogja. Itu profesor kan dengan Itangen. Itangen. Jadi ketika itu ada beberapa mahasiswa itu berdiri. Itangen yang bilang, hai pekan ada. Hei profesor lewat di kiranya. Ibi ke gampang aja, Pak. Rupanya seorang profesor, ya, Pak. Itu profesor yang urusan lewat tadi. Ya. Kenapa? Orang yang berdiri ini, dia tahu nilai orang tadi, Pak. Ya. Itu pun nilai urung bunuh. Jadi makanya seorang itu kalau ingin tahu nilai, dia berhadap dengan siapa, maka at-ta'zim itu akan muncul. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak paham, maka ta'zim itu tidak akan muncul. Dan dia salat biasa-biasa saja. Salat biasa saja. Kalau seorang tahu kalau si Fulan adalah presiden, maka ketika itu dia berangkat dari rumah, hai pu cocok pakaiannya. Ya, Pak. Dari pakaian saya sudah dia lihat. Nyo sepatu udah jabat istana, eh cocok. Ya, Pak. Jadi dari pakaian saja, pakaian menghadap presiden saya sudah berbeda. Nyo katanya udah tiap temayang, nah tulisan lo ikut ni, tulisan ikut ni, Pak. Ya. Beli dua dapat satu lah yang dulu. Beli dua dapat satu. Urung yang nikah nak kusuk, Pak. Ku beli dua dapat satu. Habis assalamualaikum tanya, hai dengku beli dua dapat satu pun. Ya. Gedanya sudah tidak kusuk, apa namanya, sudah tidak konsen, tidak ini, takzim kepada Allah, mengganggu orang lain lagi beribadah. Kan mengganggu kau beribadah, Pak. Mengganggu kau beribadah. Ya. Kaum muslimin sedang gimana yang dirahmati Allah. Ini jakrung-jakrung sesuanya, Pak. Kamu lipat-lipat dulu sama ini jakrung, Pak. Tidak ada jakrung khusus, nyo jakrung ke ibadahnya, nyo uro Jumatnya, sama mendung bagiannya. Jumat uronnya, nyo sama mendungnya. Anak pikir tepuk.
Tapi ketika goes-goes, nah ini luwe ro, Pak. Nyai luwe ro, nyo ro nyo. Minggu ke nyi pakai lenyo di kala ni gom di pakan sama tai lu. Sepatu bin anji, Pak. Minggunya pakai sepatunya, minggu ke sepatunya, ya, Pak. Itangin robah jitnya. Maka ikrangin goes-goes itu paling enggak ada 2 atau 3 di rumah dia. Nyo hana pe ci taboh ju tu, Pak. Bajen nyan thot ju tapi, Pak. Bajen kuku nyan thot tapi, Pak. Ija krung bin anji, Pak. Tadung di samping pangsan ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah. Bagaimana mau khusyuk dalam ibadah, ya, Pak? Kalau kita tidak perhatian pada kita menghadap dengan siapa? Maka kalau orang sudah tahu ta'zim, umah menjak sembahyang gegantor baje genyan menunduk. Ini mah ta'zim. Ta'zim itu muncul kalau kita paham kita menghadap siapa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Ini bisa membantu kita dalam khusyuk dalam beribadah. Makanya kalau kita latihannya di mana? Sebenarnya latihannya di malam hari latihannya. Maka Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin waj'alni sampai habis. Jadi latihannya malam hari sebenarnya, Pak. Nyo kada yang male wa urun lain kan latihan, makanya latihan di malam hari. Bagaimana untuk menghadirkan hati, Pak? Hana urun tau pakaru. Tapi kalau sudah level tinggi, nya level tinggi, Pak. Awak-awak sufi ya. Dimanapun dia bisa khusyuk dalam beribadah. Ya, ini, Pak. Ketika di tempat kerja, ini ilung saja dah, ini khusyuk ibadah. Ini, di mana dia mau salat lagi? Di pekan-pekan. Ini, Pak. Maka di Arab itu tidak perlu heran kita. Ketika sedang azan itu, ada orang pergi ke masjid, naci urung itmayang di pekan temayang. Ilung saja dah, ini temayang juga. Atau kenapa ilung saja dah? Di samping jalan dia salat. Kita nyuhana, Pak. Waktu tak kalau urung temayang lamblang, aneh. Itu, ya putul. Aneh urungnya. Lamblang itu mayang. Nyai itu mayang tengah jalan nyaci, itu mayang lampekan nyaci aneh. Makanya orang salat itu umma male ba gom. Ni ta temayang ini kala ni gom. Ni aneh. Ni lagi kamu temayang ba bandara ai, Pak. Kamu salat di bandara di Jakarta aja. Jadi tempat ada lagi lumpekah lumbangan. Ta temayang jo bandaranya. Kudu troli sampingnya temayang ini. Kami salat di bandara. Allahu Akbar. Lunjuk ke imam. Di tempat apa di semen itu, Pak. Ya. Semua orang lihat, cai betul-betul, Pak. Betul-betul, Pak. Maka kamu buka habis main kalian lagi artis. Jadi artinya apa? Aneh, dianggap aneh. Orang salat di tempat itu dianggap aneh. Jadi artinya apa? Lum pengah bangun. Walaupun kita dihirup ikut di mana saja, tapi kalau kita khusyuk, hana matalah urungnya, baik permen urungnya, Pak. Baik permen urungnya. Tapi ini kalau untuk apa namanya? Orang-orang sufi, Pak. Kan level-level gedenya, Pak. Level gedenya ketika putus dah kalian, maka putus ulun ya, Pak. Maka inilah yang dikatakan oleh ulama sufi itu, seseorang ketika dia salat, dia tahu apa yang ada di sebelah kiri dan kanannya, berarti dia belum khusyuk lagi, Pak. Ya. Yang kalau ingin tahu kita khusyuk, Pak. Ingin tahu kalau salat subuh kita khusyuk tadi, kita tahu apa yang ada di depan kita di samping kiri dan kanan, berarti kita belum khusyuk lagi. Ya. Artinya bagaimana? Allahu Akbar itu sebagai pemutus antara dunia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hendak dipikir tapi terpulih, Pak. Hendak dipikir terpulih. Makanya untuk membantu itu bagaimana kita pahami apa yang kita ucapkan. Untuk permulaannya iftitah dulu kita pahami. Inna salatinya, tapi ulang-ulang. Walaupun Al-Fatihah kita tidak paham dulu. Nanti setelah selanjutnya, lanjut ke Al-Fatihah. Setelah itu lanjut lagi ke ayatnya. Ayat kan, ikra' ma tayassara minal Qur'an. Kan disuruh baca apa yang mudah. Yang mudah apa? Mudah, 2 ayat mudah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu Akbar. Jadi yang mudah. Itu saja kita pahami, Pak. Sudah apa selanjutnya? Kita pahami lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana. Makanya para sahabat itu dia melamakan rukuknya. Apa yang dibaca oleh sahabat? Ya Hanan al Mannan. Ketika rukuk, Pak. Yan Hanan dan Mannan menyudah pahami pangsan dan yang ini, Pak. Jadi rupanya lu teliti, lu kalian. Bukan sahabat-sahabat di dalam hadis itu. Membaca Ya Hanan al Mannan. Ada apa sebenarnya? Lu midah, Pak. Cari-cari terus. Rupanya kalimat Hanan dan Mannan itu memiliki makna yang luar biasa. Hanan itu apa? Hanan itu seorang ibu yang sayang sekali kepada anaknya. Apapun mau dilakukan oleh ibu itu demi kesuksesan anaknya. Apapun mau dilakukan oleh ibu itu demi kebutuhan anaknya. Apapun mau dilakukan, Pak. Ya. Gaknya ke pemaledro, ya, Pak. Demi anak. Gekerja, geno, kerja, kedihja, ke pembantu di sana. Pembantu di sini. Untuk apa? Untuk anaknya, Pak. Ini Hanan namanya, Pak. Maka sahabat itu, dia minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Hanan. Ya Allah, engkau lebih mencintaiku dibandingkan ibuku mencintaiku, Ya Allah. Melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya.
Makanya sahabat itu lama rukunnya, Pak. Rupanya itu yang dibaca. Ya. Maka dalam riwayat-riwayat sahabat itu kita bisa melihat nanti apa namanya? Kisah sahabat ya. Jadi baklun sahabat kitab ini kisah sahabat, di situ bagaimana cara beribadah beliau. Bahkan di dalam apa namanya? Nabi Yahya bin Zakaria itu meninggal dalam usia muda, 33 tahun. Di situ disebutkan ketika Nabi Zakaria tadi punya anak kan Yahya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai seorang anak dengan alasan-alasan yang akhirat supaya dia itu bisa menjadi seperti saya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa atainahu, saya berikan kepada dia hukma sabiyan. Arti hukma sabiyan, umur 3 tahun sudah bisa menghafal Taurat. Dalam satu tafsir lagi umur 4 tahun, satu tafsir lagi umur 7 tahun sudah bisa menghafal Taurat. Wahananan, yani hananan, Pak. Hananan itu apa? Dia disayangi oleh orang lain. Dan dia juga disayangi oleh orang lain, dan gara-gara dia berada di situ, orang lain itu menjadi rahmat bagi mereka. Dua. Kemudian terakhirnya apa? Taqiyah, dia orang yang bertakwa. Sebenarnya ada lagi sebelumnya. Bagaimana taqiyah? Ketika salat, ketika beribadah, dia kan selalu nangis Nabi Yahya. Makanya di mulut, di pipinya itu ada bekas sailat dam'i. Jadi bekas aliran air matanya. Ya, jadi makanya kalau ingin melihat ciri-ciri Nabi Yahya itu, lihatlah pada kedua belah matanya itu ada bekas hitam. Itu bekas apa itu? Atharul buka. Dia selalu menangis. Kenapa dia menangis? Khusyuk dalam ibadah salatnya dan khusyuk dalam beribadah. Ini Nabi Yahya bin Zakaria. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada orang yang bisa menandingi Nabi Yahya bin Zakaria dalam beribadah. Walaupun Nabi Musa alaihissalam hampir setiap hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sehebat Nabi Yahya bin Zakaria. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini dari mana munculnya? Akibat hudurul qalbi wa tafahum wa ta'zim. Ta'zim yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu al-haibah. Haibah itu apa? Haibah itu kalau istilah Imam Al-Ghazali, al-khasyah. Makanya seorang itu kalau sudah hudurul qalbi, kemudian dia paham apa yang dia ucapkan, kemudian muncul ta'zim dalam hatinya, artinya memberikan nilai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penciptanya, pemberi rezeki kepada dia, maka akan muncul yang keempat. Apa itu haibah? Dia takut sekali kepada Allah. Maka sedang salat itu takutnya luar biasa kepada Allah. Maka akibat dia takut kepada Allah, dia sudah khusyuk dalam beribadah. Hana tingat lek lain. Yang teringat apa? Dia takut kepada penciptanya. Ya, karena tadi dia sudah berdoa, doa ya Hanan, Al Manan, sami'allahu liman hamdah, Rabbana walakal hamdu. Jadi dalam apa bacaan itu semua puji-pujian, semua doa, semua permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia pahami, Pak. Tapi kalau tidak dipahami, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanan bohongnya, Pak. Sami'allahu liman hamdah. Apa sami'allahu, Pak? Seperti orang tidak tahu dia sedang berhadapan dengan presiden. Presiden tu baca biasa, Pak. Dia tak tahu, Pak. Lalu lalang. Hai, tepu-tepu, Pak. Duduk beri pegang hai yang jimno presiden. Baru yo, Pak. Ya, Pak. Kenapa dia tidak takut? Karena tidak ada ta'zim sama dia. Kenapa tidak ada ta'zim? Dia tidak paham siapa yang ada di depan dia. Ya. Maka ini juga perlu latihan-latihan. Ini namanya al-haibah. Haibah itu takut dia. Jadi di sini diungkapkan ibarah an khaufin mansu'uhu at-ta'zim. Dari mana muncul takut itu? Muncul takut itu gara-gara dia ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi baik doa langsung, ya Allah nunjuknyo kelun. Baik doa ini, Pak. Jadi puji-pujian Allah dulu. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu. Ya. Rabbana lakal hamdu. Baca semua puji-pujian. Setelah itu baru minta. Rabbana la tu'akhirna, ya Allah baina adzabkamo. Ya Allah najur rezeki ke kamu. Ya pun, ya Allah najur rezeki kamu. Mana ke jauh, Pak? Tak pujuh oleh, Pak. Tak pujuh oleh. Ya, ni, Pak. Lagi urung mutang, kan? Urung mutang. Menyuk katanya urung yang mutang, kan? Urung tak lakepeng. Tak pujuh-pujuh oleh. Umayu dah ada, kan? Perusahaan rompi. Bikna anu pika berhasil, kan? Oh, ya lah urung yang benar, Pak. Anu dong kau berhasil. Kejak kena, jak gede, kajuk kemu. Macam-macam, kan? Terakhir, kan? Hai, penyampai ini, kan? Nyawa tidak pernah menyampaikan, datanya yang pedu menyampaikan 3 juta, 2 juta aja. Tapi aja dia yang tajak rumah kan, pertama sekali sampai rumah, hai menyampaikan lah dia, aneh juga, aneh juga. Ya Allah juga. Tapi puji dulu dia, cuba puji dia. Duduk sebentar di rumah dia, duduk dulu, istirahat dulu, petenang hati dia, pujo-pujo dia.
Jadi puji dulu 5 menit dulu. Ayu dah lebihnya. Lu kalau nak gantung orang pergi jabatan. Cukup ayu lebihnya. Oh, kah tenang ya. Tapi kah tenang, saya penyempeng dia. Ini yang kejub, Haji. Haji ni praktek yang penting. Ya. Tapi kalau langsung kita datang, pinjam duit, sana kejub. Ya. Ini apa namanya? Al-Haibah. Kita lanjut 2 lagi ya, Pak. Biar pas 6. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Ar-Raja. Ya, jadi kalau seorang itu sudah takut kepada Allah, di dalam takutnya dia kan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah takut sama raja, dia sudah takut sama presiden, sama siapa saja, akan muncul permohonan sama dia. Raja bekne jehlun bekne tikhalun bekne pertemuan penjara lun nya, muncul kata-kata itu. Mana raja kita dalam ibadah salat ketika duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nya. Semajinya mentong kasep untuk penjara drog dia kasep. Nya mentong kasep. Duduk di antara dua sujud. Kalau orang paham duduk di antara dua sujud saja cukup bagi dia untuk khusyuk dan jera kasep. Jadi ketika itu dia minta Rabbighfirli. Ya Allah, nampak ampun dunia syahadun, ya Allah. Nah saja yang lupubu, ya Allah. Rabbi firli. Warhamni. Kasihanilah saya, ya Allah. Nethayang lu, ya Allah. Wajiburni. Paksa saya dalam beribadah, ya Allah. Netulung lu, ya Allah. Ketika saya tidak mau beribadah, tolong paksa saya untuk beribadah, ya Allah. Warfa'ni. Angkatlah derajat saya, ya Allah. Ini raja namanya, Pak. Raja itu mohon, Pak. Warfa'ni. Warzuqni. Berikanlah rezeki kepada saya. Nujuk rezeki ke lu, ya Allah. Inilah doa binatang setiap hari, Pak. Menyukatnya pupuk bahasa binatang, Pak. Setiap pagi itu, binatang selalu minta makan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya melihat ada seekor burung berkicau di pagi hari itu, apa kata Rasulullah? Dia sedang meminta makanan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang digunakan apa? Khalaqtani a'ma wa qad kun khalaqtani a'ma wa sya'artu bil ju'i at'imni ya Allah. Ya Allah, kau ciptakan saya dalam keadaan buta. Saya sedang lapar, ya Allah. Berikan rezeki kepada saya, berikan makanan kepada saya. Ini kata burung tadi. Akhirnya diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi seperti itu burung itu. Makanya baik dah dengar ni umat di cem lagak dah tu, padahal dia sedang minta makanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, coba lihat burung itu. Dia terbang ke sana kemari. Coba lihat siapa memberikan rezeki pada dia. Tidak ada lain kecuali aku, kata Allah. Saya menciptakan dia dan memberikan rezeki juga kepada dia. Apalagi katanya yang nakai lambainya. Warzuqni wahdini. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah. Ini wahdini ini termasuk ke dalam ihdinas siratal mustaqim tadi. Istiqamahlah saya dalam beribadah ya Allah, menyolokkan khusyuk berkhusyuk tapi lu ni Allah ya. Wahdini wa'afini. Wa'afini ini apa artinya? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam tubuh saya ya Allah. Nepupulih lun ya Allah. Menyo sakit dron yang pupulih lun, yang pesakit lun dron, nepupulih si dron ya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa itu berdebat dengan Bani Israel. Ditanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdebat dengan Numrud. Ditanya oleh Numrud dan pengikutnya, siapa Tuhan kamu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alladhi yut'imuni wa yasqini. Alladhi yumituni wa yuhyini. Yang menghidupkanku, mematikanku itu adalah Allah. Memberikan makan kepadaku, yang memberikan minum kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maknanya wa'afini, yang menyembuhkanku, sembuhkanlah penyakit lu ya Allah. Nyo tapi dia berdoa, Pak. Wa'afini wa'fu anni, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Ya. 8 ya. Sebenarnya menyumpum 8 ya, udah kajira ni, Pak. Kajira ni, Pak. Artinya apa? Permohonan kita, raja kita ini masuk ke dalam ini. Maka kita ini membantu kita dalam khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-haya, ya, haya ini malai. Maka seorang itu ketika dia salat dia malu, Paknya malai. Kenapa dia malu? Dia melalui tahapan-tahapan tadi, Pak. Hudurul qalbi. Dia hadir hatinya. Kemudian dia paham apa yang dia ucapkan. Kemudian muncul lagi ta'zim. Setelah muncul ta'zim, muncul haibah. Haibah itu apa? Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah muncul itu, maka muncul raja. Dia mohon kepada Allah. Terakhirnya apa? Al-haya. Al-haya ini bisa di dalam salat dan bisa di luar salat. Maka ketika di luar salat, orang yang salat itu dia malu untuk berbuat jahat. Ya, dia malu berbuat jahat. Dia malu mencuri punya orang lain. Kenapa Allah selalu memantau dia, Pak? Ya, dia takut sekali. Makanya kalau ada orang salat tapi masih mencuri punya orang lain, berarti dia tidak khusyuk dalam beribadah. Orang yang khusyuk dalam beribadah, dia akan malu pada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Kenapa? Barusan tadi dia menghadap dengan Allah.
Barusan dia tadi bermunajat dengan Allah. Barusan dia minta kepada Allah. Barusan dia takut kepada Allah. Maka setelah selesai salat itu, pengaruh salat itu ada sama dia. Maka untuk menandai orang yang khusyuk dalam beribadah itu, orangnya santun, hanai pegatnya, hanai pegatnya. Bahkan, ya ke Allah, ya Pak. Ya ke Allah. Ini namanya al-haya. Saya rasa cukup sekian saja. Pertemuan selanjutnya nanti akan kita lihat dulu. Apakah kita lanjutkan tentang khusyuk ibadah atau kita lihat yang lain? Ya, kita lihat yang lain. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Memang pembahasan kita di Masjid Sedekah itu ya. Masjid Sedekah yang hari Sabtu kemarin itu. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum. Jadi kalau ada orang bertobat, maka akan inilah muncul beberapa penafsiran-penafsiran. Ada yang mengatakan yukaffir, yukaffir itu maknanya apa? Dihapus. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang bertobat itu bukan dihapus dosanya, ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ditutup? Makanya Imam Ibnu Katsir menggunakan sebuah istilah, kalau yukafir itu ditutup itu zala yuzilu. Yuzilu itu tutup. Sehingga muzil itu bahasa Arabnya apa? Muzil itu setipu, setipu ya. Jadi kalau kita menulis satu sudah banyak kita tulis, kemudian setelah itu salah, kita hapus enggak bisa juga. Caranya bagaimana? Kita mengambil setipu, kita tutup itu dengan setipu. Setelah kita tutup dengan setipu, di atas setipu itu kita tulis yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat dosa, kemudian ketika itu dia bertobat kepada Allah, dosa tadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa tadi tidak tampak lagi? Nampak. Ketika di padang mahsyar itu semua dinampakkan oleh Allah, ini dosa kamu dulu. Mana dalilnya? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdara wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya. Jadi seorang itu ketika dia berdiri di padang mahsyar, sehebat apapun dia, dulu dia itu sudah bertobat kepada Allah, maka dosanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhtara. Yang pertama yang dinampakkan oleh Allah itu kebaikan dia. Ini kebaikan kamu. Kamu sudah bertobat, kamu salat. Jadi ketika dia meninggal umur 60 tahun, dia bertobat 40 tahun, 20 tahun itu dinampakkan oleh Allah ini. Tetapi kamu juga berbuat dosa, perlu kamu ingat. Dari umur sekian tahun sampai 40 ini dosa-dosa kamu. Wa ma amilat min su. Jadi amilat adalah sebuah kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah simbol fi'il madhi. Madhi itu past tense. Yang sudah kita lakukan dulu walaupun kita bertobat akan dinampakkan oleh Allah. Allah ingin mengatakan begini. Kamu sebenarnya masuk ke dalam sorga. Itu bukan gara-gara amal ibadahmu, hantep amal ibadah, kata Allah. Kamu beribadah cuma 20 tahun, tapi maksiatmu 40 tahun, kata Allah. Tak cukup sebenarnya. Gara-gara rahmatku saja, kata Allah. Kamu bertobat, disitulah dapat rahmatku. Kamu patuh kepadaku, disitulah rahmatku, kata Allah. Kalau kita lihat ini tak cukup, kamu tak cukup ibadah. Bahkan kalau kita kalkulasi, ini dalam satu hari kan 24 jam. Dari 24 jam, berapa jam kita tidur? Dokter mengatakan harus tidur sekian jam, 8 jam. Anumi dikurung jum, nyina mendekat dikurung jum. Berapa jam kita pergi kantor? Berapa jam ini? Berapa jam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa jam bermunajah kepada Allah? Berapa jam kita teringat kepada Allah? Lain teringat proyek ngono. Dipeluh jum proyeknya, proyek yang penting hati ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Akbar, Allah Akbar, baru teringat azan, umat azan, kemayang ini. Berapa dalam 24 jam itu, berapa kali kita teringat kepada Allah? Kalau kita kalkulasi, 24 jam itu mungkin hanya 2 jam saja kita bermunajat kepada Allah dari 24 jam. Kita kali dengan umur 60 tahun. 60 tahun umur kita,
Kita mungkin beribadah itu cuma 4 tahun saja. 4 tahun beribadah. Sekian tahun tengok tepi-tepi. Sekian tahun berbuat maksiat. Sekian tahun buat ini. Sekian tahun kita fikir dunia. Maka Allah ingin mengatakan, yang membuat kamu masuk ke dalam surga bukan amal ibadah. Tetapi apa? Rahmatku, kata Allah. Kamu patuh kepadaku. Walaupun kamu sudah berbuat maksiat, kamu taat kepadaku, kamu patuh kepadaku dan tidak mengulanginya lagi. Jadi makanya Rasulullah mengatakan apa? Walaupun Rasulullah tidak punya dosa. Rasulullah tidak punya dosa. Cuma apa? Kata Imam Al-Qurtubi, bukan Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Ali As-Sabuni, apa kata beliau? Nabi Muhammad itu dikatakan berdosa, salah. Ketika beliau itu, ini kata beliau, ketika beliau berijtihad terhadap sesuatu, tapi ijtihad beliau itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur dia. Mana contohnya? Ketika datang orang buta menghadap beliau, beliau sudah mengajarkan para pembesar Quraisy, ya, untuk bagaimana Islam itu, tiba-tiba datang orang buta. Rasulullah berijtihad, kalau mengabaikan orang buta itu tidak ada masalah. Mengabaikan orang yang datang ingin ini tidak ada masalah. Kenapa? Sekarang kita kan sedang sibuk mengajarkan orang lain. Tiba-tiba datang ini, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad. Apa yang kau lakukan itu tidak benar, ya Muhammad. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna, kata Allah. Jadi itu tidak benar. Ijtihad kamu tidak benar, ya Muhammad. Tidak boleh kamu membiarkan begitu saja orang itu. Ya ini. Makanya Rasulullah SAW setiap salat itu beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Terus astaghfirullah. Karena astaghfirullah itu bisa mengangkat dosa. Arti mengangkat dosa apa? Dosa itu adalah penyakit yang membuat kita jauh dari Allah, itulah penyakit ini. Maka kalau seandainya kita tidak khusyuk ibadah kepada Allah, salah satunya ada penyakit tadi. Yang nak khusyuk. Kita dengki sama orang lain, dengki itu adalah salah satu penyakit hati. Ketika kita salat, ada penyakit dalam hati. Bagaimana mau khusyuk dalam ibadah? Jadi kita mau bosnya, tetapi ada masalah dengan rantai atau apa. Kan kita nak khusyuk. Nah ini sepeda ini kok begini, sepeda ini kok begini. Kan ada penyakitnya. Maka bawa ke bengkel dulu sepedanya. Diservis dulu sepedanya, baru enak kita naik. Ketika hati itu kenapa tidak pernah khusyuk pada Allah? Salah satu cara untuk bisa khusyuk kan hudurul qalbi. Rupanya ada penyakit hati. Penyakit koeh ke kau, dengki ke kau. Ada seorang bapak datang ke saya. Bagaimana cara tahu kalau dengki sama orang lain? Ya. Oh mengadah pak, lu mengadah. Mudah sekali kita tahu cara dengki pada orang. Bagaimana caranya? Penasaran beliau. Padahal saya tidak dengki, saya biasa-biasa saja. Belum pegang ini. Bapak, kalau tetangga bapak baru naik pangkat, ketika bapak lihat bapak itu, hati itu nak medadu. Oh medadu. Nyanya kena dengki, Pak. Nyanya kena dengki, Pak. Terus dan dengki ke bapaknya. Bukan kena naik pangkat, bukan dah naik pangkat. Betul? Betul, ya, Pak. Lu medadu hati lu. Ya. Geknya ngeblok motor baru. Ron hana motor, hana belum motor, ron nama dah tu hati yang kalah ya. Mudah tu hati. Pekan, pekan ego belah lu ayam doa. Nyakin yang dengki man. Walaupun kebah kebahnya, bapa simpan itu, ya. Orang lain tidak tahu, tapi bapa sendiri tahu. Hati bapa sudah memberikan sinyal kalau bapa dengki sama orang lain. Dengki juga. Ya. Gedanya menyombongnya ke orang lain, pak. Dajak rumah orang lain kan? Yang menyohati kamu dah tu, tak kalian gaknya kamu dah tu hati, pak. Berarti gedanya bengeh ke sebulan. Dari mana kita tahu hati yang memberitahu kamu? Kamu marah sama si bulan kan? Nanya berani hati. Man. Buktinya mana? Hati itu kamu dakduk. Ya. Demikian. Dan lain mungkin satu saja lagi. Satu lagi. Kalau tidak kita cukup. Apa? Cukupkan saja. Oke. Ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lontuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.